Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Irwan Sleeping and Parts di sesi original grafik Yamaha. Oke, pada kali ini kita sedang berada di depan unit YZF-R15 2020 sampai 2021 akhir ya, yang mana livery ini adalah livery terakhir sebelum datangnya YZF R15 V4 atau R15M. Nah, bisa kita lihat detailnya ini sangat menyerupai gen R1, R6 dan lain-lain ya. Silvernya silver gelap atau matte silver. Nah, ini dia warna hitamnya. Oke, ANS clutch ya. Assist and slipper clutch. Sebelahnya ada warna silver ya yang bervelg kuning. Oke, sangat mencolok lihat ya. Tiga warna velgnya beda semua. Nah, ini dia. Livery terakhir ya. Nah, silver dibalur warna kuning grafik. Sangat mencolok ya, super sporty. Nah, ini dia tampilan dari samping ya. Mantap. Aura R series-nya sangat terasa ya. Nah, untuk warna ini ada beda sendiri pada bagian cover tangki atas. Dia tidak memiliki logo R15 kecil seperti halnya warna biru dan hitam yang memiliki logo kecil tersebut. Mari kita lihat bedanya di sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.